Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, kita akan belajar surat Al-Muzzammil ayat ke-18 dan ayat 17. Perhatikan Sahabat Al-Qur'an pada awal ayat 18 ada hamzah wasal dan kecil pada awal ayatnya. Ketemu ayat ini jangan sampai ragu. Akan kita jelaskan pada video kali ini. Bagi Sahabat Al-Qur'an yang ingin mempelajari ilmu tajwid Alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan, akan kami tampung juga bisa di chat nantinya di WA. Perhatikan sahabat Al-Quran, di sini ada dua cara baca yang bisa kita pilih salah satu. Cara baca yang paling mudah yaitu kita berwakaf saja. Itu cara baca pertama, berhenti saja pada akhir ayat 17. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ menjadi mad riwat. Ketika mulai karena posisinya di sini Hamzah Wasol berpolakan alif lam, maka langsung dibaca a. Nah, Hamzah Wasol langsung fathah nun kecil diabaikan saja, anggap tidak ada. As-Sama'u mu bih Jadi dibaca as-Sama'u. Ini cara baca yang paling mudah yang pertama. Cara baca kedua yaitunya kita boleh gabung antara ayat 17 dan ayat 18. Cara gabungnya adalah karena ada di sini pertemuan tanwin ban pada huruf ba ini yang tanwin berjumpa dengan hamzah wasal yang polos ini maka terjadilah nun kecil. Nah, jadi asal muasal nun kecil ini adanya pertemuan tanwin dengan hamzah wasal. Jadi kalau kita gabung Nanti tanwin ini diringkas Shiban menjadi Shiba Banya pendek, alifnya dibuang nah, Jadi dibaca Shiba Kemudian Hamza wasol tidak dibaca lagi Karena posisinya digantikan oleh Nun kecil ini, Nun wiqaya Apa harokatnya? Nun kecil ini Ya wajib baris di bawah Bunyinya Ni, karena itu kaidah Tidak boleh Na, tidak boleh Nu Jadi wajib baris di bawah nah, Jadi cara baca kedua kalau sambung فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ السَّمَاءُ بِهِ السَّمَاءُ Itu cara baca yang kedua. Banyak nggak boleh panjang. Alifnya dibuang, banyak pendek. Shibanis sama u. Boleh pilih salah satu. Kalau kita berwakaf, shiba as sama u. Itu kalau kita wakaf. Kalau wasal, shibanis sama u. Boleh pilih salah satu. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.